My name is Izhan Zubair and welcome to Virology. Video yang pertama ni tentang seorang lelaki yang takut jarum. I mean, aku dah tengok banyak dah video orang yang takut jarum, tapi this one lain macam. Tapi aku boleh relate lah because aku pun takut jarum. Tapi mamat ni meraung dia. Tapi kenapa ramai sangat orang kat situ ah? Okey, saya nak pergi klinik, saya nak pergi inject. Jom semua, family semua, kawan-kawan dan keluarga semua, saudara mara, jom ikut. Gurau-gurau je. Sebenarnya kesian, aku kesian dengan dia. I can relate because aku pun takut jarum. Bertabahlah wahai sahabat. Okay, so video seterusnya adalah tentang seorang perompak yang fail. Seorang lelaki berumur 38 tahun datang untuk merompak sebuah rumah. Tapi akhirnya terpaksa panjat sampai ke bumbung rumah tu sebab diserang oleh anjing dekat rumah tu. Akhirnya perompak tu terperangkap dekat atas bumbung tu sampailah polis tiba. Tapi aku ada beberapa soalan tentang video ni. Kenapa dia merompak di siang hari? Kenapa dia separuh bogil? Adakah dia seorang yang takut jarum? Video seterusnya adalah tentang seorang perempuan yang mengamuk dengan GrabFood driver ni. Mengikut sumber daripada video ni, perempuan tu order makanan dekat Grab. GrabFood driver tu tiba kat rumah dia tapi dia tak berhenti betul-betul depan rumah. Dia berhenti macam depan sikit je. Dan itulah punca perempuan tu mengamuk. Hang yang macam pasal dengan aku pasal apa? Tak apa? Hang mai aku tak kenal hang. Saya tak kenal kau. Macam pasal aku pasal apa? Kau yang order Grab kan? Tak. Aku memang order Grab hang. Lepas tu? Tapi lah ni aku nak tanya. Yang hang mai nak cari pasal dengan aku pasal apa? Saya mai lah kau order. Hang tak berhenti kat situ. Hang berhenti tu aku panggil ketuk. Lepas tu dia orang hang buka pintu. Lepas tu hang mai cari pasal aku. Lah ni aku nak tanya hang. Hang mai cari pasal dengan aku pasal apa? Perempuan ni sebab batu ke apa? Orang nak hantar makanan dia boleh ingat orang nak cik pasal dengan dia. Tak apa. Jom kita pergi balai. Jom kita pergi balai. Balai tak balai saya yang bawa. Tu bukan urusan hang. Saya bawa lah ni hang jawab dengan aku. Tak malu hang apa orang? Tak, hang yang tak malu aku nak tanya. Hang yang tak malu sebab aku nak tanya. Aku order Grab. Jom pergi balai. Saya bawa free. Cari pasal aku macam apa? Adik Grab ni aku respect. Walaupun ada sikit-sikit dia nak naik marah juga nak menjawab dengan perempuan tu, tapi dia tetap kekal tenang je. Itulah kualiti diri dia yang aku respect. Apapun, kita tak bolehlah nak judge perempuan ni semata-mata because kita pun tak tahu 100% apa yang sebenarnya terjadi. Entah-entah brother Grab tu ejek dia ke, mengorat dia ke, rembat-rembat motor, rem-rem depan rumah dia bising-bising ke. Who knows? But yang aku pasti, perempuan tu sangat-sangat perlu control temper dia. Terang-terang memang perempuan tu ada anger problem. Aku yang paling tak tahan dekat ruangan komen video tu lah. Macam-macam orang mengata perempuan tu. Otak 1/4. Depression in pandemic is real, guys. Ni lelaki ke perempuan? What? Anyway, that's all for this episode. Don't forget to subscribe. New videos every week. Until we meet again in the next one. Live it, vlog it, the movement is real. You'll always be my night sky.